Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Filosofit Rehat. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi. Ini masih virtual konser dari Selvi Yama dan juga Irsya ya. Karena ini dibagi-bagi banyak part gitu. Jadi sebelum kemarin terakhir aku ngereaksi part 5 di mana Selvi nyanyiin lagu Di Atas Angin. Nah, jadi untuk part 6, 7, 8 nya itu lebih kayak ke ada, ternyata ada Wulan ya, Wulan Lida yang mengisi, terus juga Irsya sendiri juga ada. Nah sekarang di part 9 ini ternyata balik lagi nih Selvi featuring sama Irsya nyanyikan lagu Karma Cinta. Nah jadi akan seperti apa nih ya penampilan mereka kembali lagi nih. Katanya si cengkoknya lebih aduhai lagi sih, katanya lebih ada nuansa baru di cengkoknya gitu. Oke teman-teman, kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Apakah ini part terakhir dari virtual concert mereka? Enak banget, baru awal juga udah enak mulainya. Oh ya, aku inget, jadi ini tuh bener sih, ini lagu yang part terakhir waktu pas di ada di video klip mereka itu waktu pas terakhirnya kayaknya sih ya aku rasa. Nah, jadi ini yang part terakhirnya nih. Oke. Ini genrenya lebih kayak apa sih? Ngajak goyang yang asik kayak gitu ya. Oh. Enak banget sih sumpah suara mereka. Suara mereka tuh kayak ngeblend gitu ya. Jadi enak-enak aja. Maksudnya Selvi tuh pandai gitu. Kalau misalkan lawan duetnya begini, dia lawan duetnya juga bisa menyesuaikan lah istilahnya ya. Ini sih yang disebut dengan tadi di judulnya ada si Cengkok R&B version. Oh my god. Jadinya kalau misalkan cengkok tapi lagu-lagu ala-ala R&B gitu ya, tapi ada cengkoknya gitu. Berasa kayak ngedengerin musik R&B tapi ada sentuhan-sentuhan dangdutnya juga gitu ya. Wow. Digoyang. Wow, itu jago banget sih. Itu anak kecil yang di belakang itu yang dari awal main suling. Ini jago banget. Ini anak gila sih, keren parah. Oh. Kayaknya emang dari awal udah direncanain sih koreonya begini segala macem gitu. Oke, jadi ini benar-benar sih. Ini yang pas bagian terakhir waktu pas aku lihat itu yang aku langsung kayak wow, tercengang banget karena ini emang asik itu loh lagunya waktu pas pertama kali aku ngeliat
mereka ngebawain lagu ini gitu. Wow. Wow. Oh my god, itu dia R&B-nya keluar. Ciri khas R&B-nya keluar, my god. Udah habis cengkok terus udah cengkok habis itu dimainin lagi sama unsur-unsur R&B-nya. Oh my god, keren banget. Dapat gue ini tuh paling keren banget. Jempol bergoyang. Oh, ini enak banget nih. Pas banget ya. Ini pengulangan lagi kan yang ho ho. Tapi itu pas dia begitu serius sih, itu enak banget dipakai pas bagian itunya. Nggak ngerti lagi udah gimana ngejelasinnya. Suara mereka di sini ngeblend banget ya, maksudnya menyatu banget. Ditambah Cepi tuh makin aduh high sekali loh, makin candu di sini suaranya Cepi. Nari lagi nih, oke. Ini Cepi tukang bikin koreo nih kayaknya sih. Wah, balik lagi koreo yang ini ya. Wow, ini tadi berasa kayak ngeliat versi anak TikToknya aja nih ya. Tadi karena ada goyangannya gitu, terus balik lagi ngedengerin sulingnya berasa kayak, oh ini kan lagu dangdut dia. Tapi berasa kayak ngeliat ini sih lagu-lagu yang modern, ala-ala modern yang kayak gitu. Mungkin karena mereka ngerubah aransemennya kali ya, ngerubah aransemennya jadi agak sedikit meriah kayak gitu. Wow. Waduh, Irsyad. Waduh. Ya ampun, itu apa sih? Enak banget ini dengarnya. Udah cengkok terus tiba-tiba langsung pindah perpindahan ke elemen-elemen R&B, nge-R&B gitu. Gak tau sih, itu enak aja sih kalau kata aku. Mulus banget dengerin di telinga tuh, enak banget gitu ya. Wah. Oh my god. Saut-saut tanda tuh. Oh my god, R&B-nya gak bisa di... Keren banget, sambung guys, masih bersambung. Aku kira tuh udah mau habis ya, tapi aku rasa itu lebih kayak ke interviewnya Irsyad ke Selfie aja sih aku rasa ya. Tapi aku bakal lihat untuk part berikutnya sih kalau misalkan ada Selfie nyanyi lagi gitu. Oke, paling segitu aja sih. Aku nggak nyangka sih gimana perpaduan antara ini tuh bisa dibilang perpaduan antara dangdut plus R&B. Jadi tadi tuh nggak tahu sih, mulus aja sih, aku suka-suka aja sih ngedengarnya. Udah cengkok terus langsung ke R&B yang unsur-unsur R&B gitu, itu parah, keren banget, keren banget. Selvita pasti setuju sih sama aku untuk yang ini ya, untuk kali ini gitu.
Oke, buat teman-teman semuanya, apalagi Salvita, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan nih teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.